Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Rekam. Di video kali ini guys, kita akan mencoba game yang udah rilis di server Vietnam. Game Prep of Nindo, Temples of Ninja, atau ya banyak judulnya teman-teman ya. Yang pastinya udah versi prepaid-nya guys mungkin ya. Dan yang pastinya hero-nya banyak dan hadiahnya pun banyak guys ya. Dan kita langsung aja ke dalam game ya guys ya, karena game yang sangat begitu mudah. Tapi guys, kalau kalian mau main game ini, waktu download datanya itu lama banget guys. Gua sudah merasakannya yang lama banget. Akhirnya ya tinggalin aja guys. Dan cara daftarnya gampang ya guys ya. Dan kini daftar dan ngap nih masuk ya. Jadi masukin aja akun kalian bebas. Akun kalian bebas. Kalau bisa sih huruf kecil semua guys. Kalau nggak bisa bahaya guys. Akun kalian bebas. Kemudian biar nggak pusing-pusing teman-teman ya, copy paste. Kemudian masukin passwordnya guys. Kemudian klik done key. Terus dangap. Dan kalau misalnya tidak berhasil, kalian ulang lagi teman-teman ya. Contoh aja 123. Oke, masukin lagi passwordnya. Samain aja ya. Contoh aja 1234. Salah guys. Dangki dan ngap. Nah, ingat itu ya buat redeem gift code-nya guys ya. Akunnya diinget ya. Itu punya gua guys, jangan dipakai guys. Enggak akan bisa kalian nanti. Udah ada S2 ya. Wah anjir guys, udah S2 teman-teman. Alright, kita langsung saja ke bagian. Waduh, bahasanya masih Vietnam guys ya. Tapi ya hadiahnya tuh melegar sekali teman-teman ya. Oke, masukin dulu namanya ya. Nama gua aja lah. Oke, udah berhasil masuk guys. Sama ya kayak Prep of Nindo, cuman ketampilannya lebih di-update lagi. Dan what the animasi gajahnya sangat-sangat berbeda sekali guys. Tutorialnya kita akan selesaikan dulu teman-teman. Oke, don't cry. Oke, yeah. Nah ini dia teman-teman ya. Langsung saja kita bantai-bantai semuanya ya. Tutorialnya guys, kita cek dulu guys. Selesaikan tutorialnya dulu. Melawan anak buahnya Orochimaru. Bukan deh guys. Wih, bagus cuy. Bagus cuy. Level 214. God damn. Hadiahnya guys 30. Apa ini isinya guys? 24.000 dan something good ya, karena bahasa Inggris kita nggak bisa guys ya, karena bahasa Inggris Vietnam. Oke, guys, dan bisa kalian lihat sendiri teman-teman, ini mantap sekali bos. 0000 ya, masa hadiahnya 00 dan 200 juta miliar millions itu bahasa Inggris teman-teman ya, diamond dan gold ya, untuk XP 500 juta. Wow, damn. VIP-nya masih 0 tapi guys. Ini game apa bro? Masa adanya seperti ini guys? Oke, ya. Coba next lagi tutorialnya guys. Kita langsung dapat level 214. Gold seperti ini. VIP masih 0. Keren sekali teman-teman ya. Langsung lawan Obito muda. Gokil sekali teman-teman. Game apa ini guys? Oke. Kita kembali. PP-nya masih 0 sih guys. Coba kita cek. Ini belum gua redeem gift code-nya guys. Gimana kalau udah redeem gift code-nya ya? Dan dapat 300 tiket gacha, 200 ban upgrade-an, dan ini nggak tahu nggak apa guys. Cepat. Oh, kucuose. Kucuose. Dan 30 ini apa coba? 30 isinya adalah sebuah karakter yang dimana kalau kita harus kagui ya. Satu aja. Oh my god. Dapat satu Kaguya guys. Mana? Ini karakternya guys. Dapat Kaguya ini. Sasuke, Jiraiya, Obito dan Kakashi, dan Minato Sagimode, Naruto Asura, Sasuke the Last. Wow, banyak sekali guys. Tapi. Mana fragmentnya kok hilang?
Oke, kita coba pakai Naruto Asura. Satu aja ya. Nah, dapat guys. Lah. Naruto-nya dapat. Kaguya-nya kagak anjir. The fuck, bro? Aneh sekali ya. 30 karakter. Wajir guys, gila sih. Kesekam teman-temannya ini, kesekam doang guys ya. Oke, Obito dan Kakashi kita claim lah guys. Nah, ini bisa. Ganim. Next, yang ini karakter yang berelemen apa ini, bro? Nah, ini Kaguya-nya. Obito, Naruto dan Minato, Itachi Susanoo, Madara, Isiki pun ada guys. Wah, kita coba guys, ada Isiki. Anjay, nggak perlu top TU, ada Naruto Minato. Hah? Ada Kojin Kassin. Damn. Gila. Hah? Ada Naruto Baygon, Tsunade Baygon dan Orochimaru New Era. Wah, banyak sekali, bos. Banyak sekali, guys. Tuh. Dapat karakter yang GGGG gaming ya. Next, ini apa ini? Mugara, Karin, Asumura, Oniki, Orochimaru, Naruto, Minato, Kamikaze, Tendo Pain, Konan, dan Zone, Yuzumi. Naruto The Last. Dulu gua review dan gua mau gacha dia, itu susah banget guys di globalnya. Karena kita gacha sehari 10 kali doang guys. What? Gua mendapatkannya secara mudah guys. Hinata memakai baju wedding guys ya. Next saat Hirozen, Obito, Sasuke, Madara, Kakashi, ada Boruto Uzumaki. Oh my god. Boruto Uzumaki. Oke. Next. Kusina yang gua kemarin review dulu, guys. Yang gua gacain dan itu susah banget di global, ternyata di sini hanya satu klik saja. Kamu sudah mendapatkannya, guys. Gila, bro. Enggak usah gacha lagi ya, guys ya. Sudah mendapatkan karakter yang GGGG gaming ya. Tapi yang tadi gua kesel banget, teman-teman ya. Kaguya-nya, guys, kena scam 2 kali. Oke, kita coba masukin lagi. Lah, ini yang gak jadi nih guys. Ulang lagi ya guys ya. Ini kita belum masukin gift code dan something good ya guys ya. Tapi sudah bisa mendapatkan something new. Mantap banget teman-teman ya. Oke, kalau begitu kita coba masukin lagi karakternya dan kita masukin gift code-nya dan caranya teman-teman ya. Karena untuk memasukin gift code-nya itu pakai website dari si server Vietnam ini guys ya. Nah, kalau Vietnam ini ngeselin gak terlalu lama guys ya. Next, kita akan auto saja guys ya. Auto saja. Oh betul. Ikin. Kusina Naruto. Nice. Ini dia teman-teman, karakternya sudah mantap sekali. Wow. Keren banget cuy. Di global hanya itu-itu aja guys. Langsung aja uninstall yang versi ori guys. Maksudnya gini guys, maksudnya gak resmi tapi petwin banget gitu kan. Yang ini guys, Rama F2P. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke websitenya guys ya. Nah ini web
Nah guys, kalau kalian sudah masuk ke dalam ini ya, udah daftar, itu kalian tinggal masukin aja di sini guys. Nah, gift code-nya, masukin servernya, apakah sudah benar, lalu masuk gift code-nya di bagian ini guys. Nih ya, gift code-nya di sini guys. Nih, set, masukin dan klik ini aja ya. Karena ini sebenarnya gue udah kan udah bikin akun tadi yang pertama guys, nggak masuk loh. Akhirnya kita daftar di sini guys, didaftar di sini gitu, baru bisa. Aneh gitu. Di sininya akunnya beda, kok nggak tahu juga guys kenapa akunnya beda gitu. Di sini nggak bisa guys, nggak bisa di login, aneh gitu. Ya, pakai aja guys akun ini teman-teman ya, jadi seperti aja guys, tanpa gift code juga udah mantep banget teman-teman. Mungkin di next episode kita akan coba redeem gift code-nya ya guys ya.